Seandainya gue mati, videonya selesai. Halo, selamat datang kembali di channel Ekizaki. Oke, di video kali ini gue akan bermain game. Kita langsung buka aja gamenya. Dan gamenya adalah Metal Slug. Nah, Metal Slug ini ya game udah jadul banget lah dari zaman PS1. Ini enaknya dulu mainnya berdua nih, cuman ya yaudahlah main sendiri aja. Ini gue main di emulator di laptop. Oke, jadi challenge-nya nanti ketika gue main Metal Slug ini, seandainya gue mati, videonya selesai aja kali ya. Oke, kita coba sebisa mungkin biar nggak mati terlalu cepat. Gila, udah lama banget nggak main game ginian. Ini gamenya banyak sih versinya, ada yang Metal Slug 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa ya. Itu juga di PS2 kalau nggak salah masih ada. Cuman ini gue main yang PS1-nya. Tembak. Easy. Hit. Wih, dapat senjata. Machine gun. Awas. Rame. Kalau anak sekarang kan zamannya pasti mainnya PUBG, Free Fire. Ini gua rasa anak-anak zaman sekarang nggak pernah ngerasain serunya main Metal Slug berdua sama temen. Terus juga rebutan senjata, rebutan naik robot gitu-gitu. Wah gila, ini zaman dulu tuh seru banget. Hampir kena bom. Duh, baik. Musuhnya bisa. Aduh. Oh, bom bulat. Nah, gitu dong. Oke. Anjir, aduh, hari gua anjir. Ah, iya, hampir kena bom. Jangan terlalu cepet lah matinya lah. Iya, roket. Ini dong, dapat roket kan. Kalau gue dulu senjata favorit apa ya? Yang laser deh, kalau nggak salah ada deh yang laser gitu. Kalau gue yang api itu. Oke, easy. Wih, naik onta. Kadang tuh di mana ya, suka ada yang bisa ditembakin loh. Anjing. Oh, ini bisa nih. Ah, kan ditembakin keluar daging. Oh, anjrit.